usus goreng. Enggak, gue gak mau. Eh, gendut. Enggak. Eh, usus goreng. Oh, bener-bener ya. Tahan gue, tahan. Oh ya, maaf. Maaf. Ih, apaan sih lo? Gue tuh gak mau ikut-ikutan. Ada apa Pak Raymond? Apa ada masalah? Permasalahan tetap sama Pak Alex. Tentang Pangeran dan Mel. Maaf, saya buru-buru. Ada apa lagi sih ini? Jangan-jangan Pangeran buat masalah lagi sama Mel. Ya Linda, ada apa? Bu Lydia datang mau ketemu. Ya udah, minta tolong suruh tunggu sebentar ya. Oke. Ini udah saya susun seperti yang Ibu mau. Langsung aja diserahin ke ruangan Pak Alex untuk ditandatangani, soalnya saya mau ke ruangan lain untuk ambil laporan di ruang keuangan. Loh, kok berhenti Pak Bos? Jo, kamu nyium bau wangi gak? Bau wangi? Wangi apaan Pak Bos? Ini aroma sangat familiar nih. Saya yakin bau bidadari seperti ini. Oh, saya tahu. Maksud Pak Bos, mau kemenyan ya? Jangan main dukun kamu. Kok, saya yakin nih. Ini bidadari seperti sekitar sini. Eh, Pak Bos. Pak, tadi katanya buru-buru. Gimana sih? Saya sampai lupa. Kim, kamu telepon anak buah kamu. Suruh ke mall deket kampusnya Mel. Jangan pakai lama. Siap, Pak Bos. Lemah. Aduh. Stop, please, gue udah gak kuat lagi. Ini apa sih usus goreng? Payah banget sih. Lagian lo kenapa sih? Pake narik-narik gue segala. Lo cemburu karena kejadian tadi sama Rizky. Heh, usus goreng. Gue gak tahu ya, maksud lo sama Rizky tadi apa? Sok-sok ngumumin depan semua orang kalau kalian pacaran. Tapi gue tahu kok, lo sebenarnya gak suka kan sama dia. Lo pura-pura kan? Gue gak mau bahas masalah ini. Gue mau balik ke kampus. Eh, tunggu. Aduh, apa lagi sih? Pokoknya apapun alasannya, lo harus tahu. Gue gak suka. Gue tanya sekali lagi ya. Lo cemburu. Lucu. Gue cemburu sama lo. Ya kali. Enggak lah. Pede banget lo gue cemburu sama lo. Ya terus kenapa? Ngapain lo narik gue sampai ke mall? Oh ya? Emangnya itu udah sampai mall ya? Gue aja gak sadar kok. Gue pikir ini pusat perbelanjaan. Ya terus ngapain kita kesini? Ya gue sengaja ngajak lo kesini. Soalnya, gue mau ngajakin lo olahraga. Hah? Nih. Ayo kita olahraga di sini. Satu. Dua. Sumpah ya lo bikin gue tambah emosi tau enggak? Ish. Kotor lagi lantainya. Terserah lo mau ngapain. Gue gak peduli. Eh, usus goreng. Lagian ya, harus lo berterima kasih sama gue. Lo lupa, pas gue pakai kostum ayam, lo bantuin gue. Badan lo yang gendut itu kan nimpa gue. Ya makanya gue sengaja ngajak lo kesini biar lo olahraga, biar gak gendut. Olahraga itu kalian! Satu dong, usus goreng! Gak, gue gak mau! Eh, gendut! Gak!
mau bener-bener ya. Tangan gue. Oh iya, maaf. Ih, apaan sih lo? Gue tuh gak mau ikut-ikutan. Hah? Lo gak bisa kabur kan dari gue? Yaudah, ayo. Gue gak mau. Kamu cari pangeran sampai dapat. Siap, bos. Mau. Gue gak mau. Mau. Gue gak mau ikut-ikutan, lo denger gak sih? Mau. Enggak. Mau dong. Gak mau. Mau. Enggak. Hah? Dadinya Mel ada di sini. Jangan-jangan Mel ngadu ke bokapnya. Usus goreng, kita kabur sekarang. Ayo. Enggak, gue gak mau. Apaan sih lo? Serius, kita harus kabur sekarang. Ya gue gak mau. Gue gak bohong, ini serius. Ayo ya kita kabur. Ya gue gak mau. Usus goreng, lo sadar gak sih? Kalau bokapnya Mel ngeliat gue jalan sama cewek lain, bisa ribet urusannya. Bokap gue bisa ditekan. Bukan urusan gue. Eh. Ih. Apa? Lo gak kasihan sama gue? Tega? Bodo amat gue. Itu pangeran. Pangeran! Kejar. Wah, cepet, kejar. Ayo kabur. Kita harus kabur dari call your daddy, dari anak-anak buah ya? Ih, gue tuh gak mau ikut-ikutan, tuh bukan masalah gue. Oh kenapa? Lo mau cepet-cepet balik ke kampus biar ketemuan lagi sama Rizky, iya? Eh, kalau iya kenapa? Enggak boleh. Lo harus temenin gue. Iya, gak gue. Woi, pangeran! Woi, pangeran! Eh, penjahat-penjahat. Serius? Iya, sumpah gue. Pokoknya lo ikutin gue kemanapun gue mau ya. Woi, berhenti! Woi, pangeran! Woi! Gue khawatir sama Putri. Gue telepon aja deh. Takutnya dia apa-apain lagi sama pangeran. Aduh, sumpah ini gimana sih? Diam, usus goreng. Ini berbahaya. Gak diangkat sama Putri. Coba gue telepon pangeran. Mana sih tuh bocah? Cepet banget bilangnya ya? Kemana larinya tuh orang? Cari lagi, ayo! Udah aman belum? Ya udahlah. Udah sekarang gue bisa pergi kan? Ya belum lah. Mereka juga udah pergi. Berarti gue juga bisa pergi. Belum. Kita harus kabur. Tapi kan mereka udah gak ada. Ayo. Tapi mereka udah gak ada. Sorry. Mana pangeran? Ampun Pak Bos. Gak ketemu. Iya bos. Larinya cepet banget. Badan doang keketan. Aduh. Cari. Siap bos. Bawah, sepatu di bawah. Ayo, cepat!